sosial, pengarang cerita berangkat ke peradaban Rama Morupuni. Ini pun naskah dan pengarang saya Prislata. Musik pengiring Pati Nopiansa, Bobo yang cukup kumas, aku Napari. Para pemain Iwan sebagai Yuda Larana, Pari sebagai prajurit satu, Rizky sebagai prajurit dua, Amat sebagai prajurit tiga dan Belanda, Yami sebagai prajurit empat dan Belanda. Walaupun Belanda melakukan berbagai upaya untuk menghambat dan berbuat tentang perlawanan para pejuang, salah satu strateginya adalah memberikan sanksi yang berat terhadap daerah-daerah yang agamanya kuat. Hal ini bertujuan untuk membuat jera rakyat dan menciptakan rasa takut terhadap para pejuang. Namun, Yuda Larana dan prajurit berakhir lamanya tidak mengindahkan ancaman serta tidak menunjukkan sikap yang taat terhadap surat tersebut. Bagaimana perjuangan Yuda Larana di bumi Murakarta dalam melawan serjana Belanda? Apa yang terjadi? Mari kita saksikan Yuda Larana. Thank you.
5 Desember 1861. Pasukan Belanda yang langsung dipimpin oleh Van der Heijden, didampingi oleh Officer Koch, bergerak dari markas tiba yang ada di Barabai menuju Jatuh untuk menumpas pasukan Barat di Bamal di bawah pimpinan Yuda Lalana. Namun kedatangan Belanda tersebut juga sudah diketahui oleh Yuda Lalana atas laporan dari beberapa anak buahnya yang sengaja ditugaskan menjadi mata-mata, sehingga ia sudah menyiapkan strategi perang kepada pasukannya untuk bertempur melawan serdadu Belanda. Bahkan posisi pergerakan pasukan Belanda menuju Jatuh pun bisa diketahui, sehingga para pejuang yang tergabung dalam pasukan Barat di Bamal benar-benar siap untuk bertempur. Salah satu prajurit Yuda lapor kepadanya, "Lapor, pasukan Belanda hampir sampai di tempat ini." Mendengar laporan dari prajuritnya tadi, kemudian Yuda lapor beritahu kepada para prajuritnya, "Baiklah, wahai para saudara, kita akan terus berjuang mempertahankan tanah bagi bangsa kita hingga titik darah penghabisan. Jangan biarkan kita ditindas, dijajah oleh para kafir Belanda. Kita harus siaga dari serang penjajah." Para diri pun menyetujui ucapan pimpinan mereka yang dengan semangat kuat yang membara. Kemudian kita memberikan berita kepada para diri, "Kalau itu segera kita bersiap-siap. Mari kita sembunyi di kebun Belanda. Tunggu berita saya. Ketika saya punya kabar, langsung kita menyerang." Setelah mendengar pemberitaan Yuda Lalana, para jurid Barat Bamal langsung bersiap-siap untuk menyiapkan posisi dengan strategi perang untuk menghadapi pasukan Belanda. Benteng-benteng dipersiapkan serta berbagai penyamaran dilakukan oleh beberapa prajurit agar tidak diketahui oleh pasukan Belanda. Namun, sebelum menuju kebun Belanda, Yuda Lalana memimpin pasukannya untuk membaca wirid dan zikir, bersolawat kepada Rasulullah, dan berwasilah kepada para aulia-aulia Allah, serta berdoa memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Yuda Lalana memberikan semangat kembali kepada para prajuritnya. "Hari ini kita akan bertempur membela agama dan negara. Insya Allah, jalan kita ini diridhai Allah. Jangan takut dan jangan gentar. Allah bersama kita." Tapi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Prajurit Barat di Bamal serempak bergerak menuju posisi masing-masing untuk bersembunyi di kebun Belanda. Kalian sudah menjajah tanah baru-baru kami.
Seharusnya kalianlah yang menyerah dan pulang ke negara asalmu, bukan kami yang ahli pribumi ini yang harus menyerah. Cuy! Orang yang bilang kami kafir, kan? Orang berani melawan kami, ya? Cuma memodal jalan kecil itu, kan? Apapun kata kalian terserah. Jadi sekarang, akan kami dari tanah ibu pertiwi kami atau mati. Dasar orang berontak pada kami, ya. Lebih baik kita serang saja mereka. Tak serang! Kemudian, salah satu pesona Belanda bertanya kepada teman-teman. Apakah ia pernah belajar main futsal, kan? Oh, ya, saya pernah belajar sama guru di tanah abang, kan? Hei, kalian jangan mengajar-ngajar, itu guru kami. Dan beliau tidak pernah mengajari kalian. Dan kalianlah yang mencuri ilmunya. Jangan mau sebut-sebut guru kami. Beliau ada di sini. Oh, apa? Dia ada di sini. Mana, kan? Itu guru kami, beliau dari sana. Kemudian, prajurit meminta restu kepada guru untuk berperang melawan serdadu Belanda. Kemudian, Belanda berkata lagi dengan aku dan sombong. Hai, sobat, orang di sana mana yang ingin yuk habisi, ya? Oke, sobat. Aku lebih suka yang agak kecil-kecil itu, yang itu. Ah, yang agak kecil itu. Ah, yang langsung saja saya jadikan bapak goreng. Yaudah lah, maka berbeda untuk langsung bergerak dan bergerak dengan teriakan takbir. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Thank you.
dari Belanda terbunuh oleh prajurit Belanda yang membuat sangat kaget para pemimpin penjaga dan melarikan diri dari tempat itu menuju Brabant. Teriakan takbir berkumandang menandakan kemenangan pada peperangan. Kemudian Belanda kembali memimpin doa pertanda bersyukur pada Allah atas kemenangan yang diberikan, dan Belanda pun memberikan nasihat dalam pidatonya bahwasanya pertempuran ini belum berakhir dan pastinya Belanda akan datang lagi dengan banyak pasukan untuk menyerang. Jadi seluruh prajurit agar selalu waspada dan juga harus berada di posisi-posisi yang strategis untuk memantau pasukan-pasukan Belanda yang ingin kembali menyerang ke markasnya. Kemudian Belanda menyampaikan pidato, "Wahai para prajurit, pertempuran kita belum berakhir dan Belanda pasti akan kembali dengan banyak pasukan. Maka kita harus terus waspada dan jangan gentar serta jangan lengah. Tetap kuatkan tali persatuan dan kesatuan dan semangat juang. Jangan biarkan bangsa asing menjajah negeri kita ini. Rela mati berbantah tumbang daripada hidup diperbudak dalam perantara damai. Menyerang mengapa? Haram menyerang wajar sampai kaputi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar." Yeah.